banyak negara sudah melihat Indonesia akan tumbuh di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Kita harus bersatu, kita harus sinergi, kita harus berkolaborasi. Saya hadir ke sini dan saya sangat mengerti bahwa pesantren dengan seutuhnya adalah mercusuar peradaban yang merupakan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dan karena itu kita coba bekerja sama untuk program santri magang di BUMN. Bagi saya, Pak Erick ini mempunyai rekam jejak yang kuat dan panjang di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global. Ketika kita gawat-gawatnya COVID, beliau yang ke Cina dulu nyari vaksin. Ini juga ada yang fitnah. Tenang, kami tahu Pak Erick berkorban justru, tapi masih difitnah. Pak Kusir sedang melaju naik delman menuju Masjid Al Barokah. Pak Erick Thohir memang nomor satu. Orangnya pengalaman, sabar dan tabah. Amin.